Menjelang laga pamungkas dalam pertandingan lanjutan grup B Piala Presiden 2022, sejumlah persiapan dilakukan oleh Barito Putra dan Madura United. Sejauh ini tim Barito Putra masih berada di peringkat 2 papan klasemen sementara dengan raihan 5 poin dari 3 laga yang telah dijalaninya. Agar dapat lolos babak 8 besar, maka Barito Putra harus menang dalam laga ini. Namun, saat ini Barito Putra tengah dalam kondisi yang sulit. Pasalnya, Bayu Pradana dan kawan-kawan baru saja bermain 3 hari lalu. Ini artinya mereka hanya punya waktu istirahat efektif selama 2 hari. Kondisi ini pun disadari oleh pelatih Barito Putra, Dehan Antoni, yang tak ingin terlalu menekan anak asuhnya dalam Liga Pramusim ini. Hal ini lantaran fokus mereka ada di Liga 1 2022-2023. Sementara itu, tim Madura United juga terus melakukan persiapan guna meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Tim sampai kerap akan berusaha maksimal demi menang, mengingat mereka baru mengoleksi 1 poin dari 2 laga yang telah dilakoninya. Jika kembali gagal meraih poin sempurna menghadapi Barito Putra, Madura United dipastikan tersingkir dari persaingan lolos ke babak selanjutnya. Pelatih fisik Madura United, Osvaldo Lessa, menyatakan kondisi para pemain siap tempur. Ia juga cukup optimis pemain bisa tampil maksimal saat menghadapi Barito Putra. Pertandingan antara Madura United versus Barito Putra ini akan digelar di Stadion Segiri Samarinda pada Sabtu 25 Juni. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!